Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semua yang terhormat Ibu Ella sebagai wakil dari Yayasan Sahidiyah, Bapak Aib Saifuddin yang merupakan PLT daripada pimpinan Madrasah Sahidiyah, kakak-kakak Dewan Pembimbing, aduh punten Ibu ya, saya sudah dapat privilege untuk manggil ibu-ibu gurunya jadi kakak-kakak. Karena awalnya mereka panggil saya kakak, jadi saya juga panggil kakak. Kakak-kakak pembimbing, Kak Rika, Kak Nita, Kak Lina, Kak Adi belum ada ya. Dan semuanya, khususnya juga dari teman-teman Formi, dari Ketua Umum Formi, dari Formi Sahabat Quran, Humas, Sekretariat, dan anggota Formi. Izinkan saya menyampaikan sekilas mengenai KKN Turis 4. Nanti lebih lengkapnya dari Ketua Umum Formi, Bu Ella. Ketua Umum Formi sebelahnya Pak Ayah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah karya tulis 4, karya tulis ilmiah 4 sudah selesai. Saya lihat, kalau lihat muka adik-adik senang sekali. Boleh berdiri adik-adik? Adik-adik karya 4 boleh berdiri? Berdiri adik-adik? Nah inilah adik-adik karya tulis 4. Adik-adik, kakak mau tanya dulu. Boleh bertanya? Adik-adik, kira-kira kita mengucap syukur apa? Alhamdulillah. Adik-adik puas? Lega, bangga, bangga betul, betul. Adik-adik berhak untuk bangga itu, karena itu adalah hasil karya adik-adik. Semangat ya adik-adik ya. Baik, masya Allah, lah kuat terilah bila. Terima kasih adik-adik, silakan duduk. Itu adik-adik karya tulis 4 dari Hiraki yang baju pramuka, terus Siva, Abi dan Nafhan. Inilah para pendekar penulis karya tulis 4. Adik-adik telah mengembalikan titipan amanah Allah dengan cara yang benar. Begitu juga Madrasah Asaidiyah, begitu juga Formi 18183. Semuanya sudah mengembalikan titipan Allah dengan cara yang benar. Biarlah Allah yang akan mengijabah langkah yang sudah kita lakukan. Terima kasih kepada manajemen Madrasah Asaidiyah, Bapak Hilman. Dulu kami menghadapnya ke Bapak Irman, Bu, lalu Bapak Aep, Dewan Guru Pembimbing, Kak Nita, Kak Lina, Kak Rika, Kak Adi. Kami kerap melewati ini dengan diskusi yang kadang-kadang panjang, terkadang diskusi yang melelahkan. Dan juga kadang-kadang ada sedikit, mungkin sama-sama terlewatkan. Sekali lagi, mohon maaf ya kakak-kakak, semuanya ini adalah untuk kebaikan kita, Formi dan Madrasah Asaidiyah, dan khususnya buat adik-adik sebagai juru tulis. Lalu, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada liaison officer-nya Formi dengan Madrasah. Setiap kali kami berhubungan itu selalu ke Kak Nini. Kak Nini, terima kasih sudah menjadi liaison officer-nya Formi dan Madrasah. Tim IOGMF, ini Bu, tim IOGMF ini Bu. Ini adalah generasi mudanya Formi. Lumayan Bu, mereka sudah cukup profesional, murah kok. Barangkali kalau Asaidiyah mau pakai, bisa dipakai tim IO dari para GMF. Lalu seluruh anggota Formi, baik anggota biasa, anggota kehormatan, jajaran dewan pengurus, serta dari Formi Sahabat Quran untuk segala dukungan dan supportnya. Sekali lagi adik-adik, tetap lanjutkan berkarya. Jangan berhenti sampai di sini, tetap lanjutkan berkarya. Tetap semangat dan tetap istiqomah. Semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 bagimu negeri jiwa raga kami. Akhir kata, saya menukil pesan dari Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi adik-adik sudah tepat, ikatlah ilmu dengan menulis. Saya tidak mengharapkan adik-adik menjadi penulis, bukan, tetapi ilmu yang adik dapatkan itu bisa menjadi apa? P
pesan moral yang ada di dalam diri adik-adik, serta pesan ulama di zaman kekhalifahan Umayyah, Syekh Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, hari kemarin adalah sejarah yang ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, masa depan, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya, dan hari ini sekarang, itulah yang kamu miliki, maka beramallah di hari ini, sertakan kehidupan hari ini dengan membuat karya teladan sebagai bekalmu di yaumil akhir. Sekali lagi, terima kasih, cukup sekian dari saya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan? Sebagai mana kita tahu, beliau berpesan bahwa kita jangan berhenti sampai di sini. Harus istiqomah dan harus tetap menjadi khalifah di muka bumi ini. Betul ya, Mate? Betul banget. Terus kita juga tadi metik pelajaran bahwa kita harus tetap berkarya. Selanjutnya apa, Pak? Wah, selanjutnya ini ada sambutan lagi. Iya, sambutan, sorry. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aib dan beserta jajarannya, serta Ibu Haji Ella, Kabid Pendidikan Yayasan. Mohon maaf, saya belum kenal karena pertama kali ini ke sini. Yang terhormat Bapak Ustaz Didi, kalau nggak salah tadi mengenai Ustaz Didi. Yang saya hormati kakak-kakak pembimbing, ibu-ibu guru ya, serta teman-teman Formi, sahabat-sahabat Formi, dan juga IO dari JNF, serta adik-adik KTI 1 sampai KTI 4 ya? Ada KTI 2 nya ada? KTI 2 ada. KTI 3 ada? Ada, lengkap. Berarti dari KTI 1 sampai KTI 4 ada semua yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kita kepada kita sangat banyak, terutama karunia iman dan Islam, serta nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan. Karena tanpa kesempatan kita enggak akan bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Tanpa kesempatan kita tidak bisa bermuajahah. Tanpa kesempatan kita tidak bisa saling kenal. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya supaya ibu, adik-adik sayang sama saya, jadi saya perkenalkan diri, nama saya Nasarudin. Atau sementara ini dipercaya sebagai ketua umum Formi. Kenapa dipercaya? Karena saya dipilih, bukan saya yang mau. Jadi saya dipercaya sama teman-teman untuk memimpin kembali Formi, memimpin Formi untuk periode 2020-2022. Tantangan berat Formi yang saya alami, saya langsung dapat tugas itu agenda KTI 4. Itu yang paling berat sebenarnya. Karena apa? KTI sebelumnya, KTI 4 seharusnya tahun kemarin ya, tapi tidak berjalan. Nah, pas KTI 4 ini, pas ketua saya, mau tidak mau saya harus jalan. Saat itu koordinator KTI 4 Kakak Edo, dipanggil Kakak Edo ya. Kalau kita manggilnya biasanya Om Edo.
Kakek Edo itu langsung minta sama saya, tolong ketua, temanya apa? Terbesit di hati saya, di kepala saya, karena saat ini, ya Ibu punten maaf, saat ini kita ini sedang krisis kepemimpinan, kayaknya gitu, sepertinya. Makanya terbesit di kepala saya, oh gimana kalau tentang kepemimpinan lagi? Ternyata apa yang saya pikirkan itu sulit banget. Ya, adik-adik ya, sulit ya. Kepemimpinan kan, waduh, kayaknya sebenarnya dari sisi usia belum pantas gitu loh untuk memikirkan kepemimpinan. Tapi ternyata setelah dilontarkan itu, terus dikasih ininya, alhamdulillah. Ternyata adik-adik kita, adik Hiraki, siapa? Siva, Abi, sama Nafa, itu sukses. Sukses melaksanakan apa yang saya inginkan, teman-teman inginkan, kami inginkan. Hasilnya luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkin kalau saya seusia adik-adik saya belum bisa. Kalau enggak percaya boleh tanya Kakak Edo. Kakak Edo kelas berapa, Dek? Kelas 9. Kelas 9 sudah bisa apa kita? Belum bisa. Kita kelas 9 belum bisa apa-apa. Kelas 9 pada saat kita belum bisa, Pak, menulis. Paling cuma bisa bikin puisi cinta. Itu buat sebelah kursi. Kalau sekarang, alhamdulillah. Kelas 3 SMP ya. Kelas 3 SMP, kelas 9 sudah membuat karya tulis yang insya Allah, Pak, kalau bisa ini kita kasih ke bupati, Pak. Kalau bisa. Nanti kita mungkin teman-teman Formi sama Formi Foundation, karena kenapa saya bikin, sebenarnya Pak, Formi Foundation itu badan baru dari Formi. Tadinya Formi, gak ada Formi Foundation, Pak. Tadinya cuma Formi, cuma saya terbesit, oh gimana kalau kita bikin Formi Foundation yang sifatnya menjalin kerjasama dengan pihak luar, antara Formi dan pihak luar. Jembatannya ya Formi Foundation, contohnya KTI, kurban dan segala macam kegiatan. Ya alhamdulillah Formi itu kegiatannya banyak sekali yang sifatnya edukatif, sosial, keagamaan. Insya Allah kita ini, karena apa? Misi visi Formi adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu misi kita. Mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Formi bikin Formi Sahabat Quran dengan Kakak Wijo koordinatornya. Alhamdulillah berjalan. Meskipun setorannya cuma 2 ain loh, Pak, sehari. 2 ain sehari. Mungkin kalau adik-adik di sini 1 jus sehari. Kalau kita cuma 2 ain, kita pelan-pelan. Ternyata alhamdulillah udah masuk jus 22. Jus 22. Sebentar lagi khatam. Habis khatam kita ke bulian lah. Biasanya gitu. Ya, saya rasa itu saja. Udah 2 menit ya? Udah ya? Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang adik-adik lakukan kedepannya, seperti pesan Kakak Ida tadi, jangan berhenti menulis, jangan berhenti berkarya. Karena apa? Ini saya mau tanya dulu deh, sampai sekarang masih suka menulis gak nih? Kata satu, tulisannya apa nih? Cerita-cerita, artikel-artikel. Alhamdulillah. Itu buah pengalaman dari KTI 1 toh? Iya. Buah pengalaman dari KTI 1 ternyata bisa menulis, akhirnya bikin ke artikel-artikel yang insya Allah manfaatnya banyak buat teman-teman, buat khalayak. Insya Allah saya dengan Om Edo rencananya emang buku-buku KTI 1, KTI 2, KTI 3, KTI 4 ini yang jadi agenda kami. Bagaimana mempublikasikan secara umum supaya apa, nggak hanya madrasah Al-Asidiyah aja yang tahu tentang kepemimpinan, tapi seluruh madrasah, seluruh siswa SD, SMP, SMA tahu sejarah kepemimpinan Cianjur,
tahu sejarah nama-nama permainan masa kecil di Jawa Barat, tahu tentang keindahan Pangrango dan segala macam yang sudah kita buat itu. Insya Allah kita akan publikasikan bagaimana caranya, nanti kita mungkin jadi agenda kita. Saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sebagai manusia. Bila topik lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari yang beliau katakan tadi benar banget ya, sampai sekarang silaturahim kita tetap terjaga, alhamdulillah. Lalu adik-adik KTI karena sudah sukses mengangkat tema yang sekarang itu tentang kepemimpinan, mudah-mudahan nanti setelah kalian dewasa, setelah kalian ada di lingkungan masyarakat, kalian yang akan menjadi pemimpin di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari wakil yayasan kepada Dr. Randa Hajah Ibu Lela Suhaila MAG. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya nggak semangat ya penulis itu, dia aja. Iya betul. Harusnya kan energik. Betul. Semangat penulis dari itu ya. Jadi kalian ini yang adik-adik, kalian bisa jadikan satu profesi menulis itu adalah untuk pengembangan diri dan bakat kita ini seperti apa. Dan sekarang ibu bapak dari penulis itu bisa jadi peneliti kan nanti. Berapa itu peneliti? Mungkin sekarang ini gaji yang mungkin susah untuk ditanding itu adalah sebagai peneliti. Peneliti akan muncul dari penulis dulu. Enggak bakalan mungkin kayaknya kalau tidak dimulai dari penulis dulu. Ya, saya pikir juga sedikit-sedikit sekarang tiap subuh mungkin nulis kuliah subuh dan lain sebagainya. Cuman harus sekarang ini yang harus ditambah skillnya itu. Adik-adik sekalian, bukan hanya menulis, tapi yang paling sulit itu apa yang ditulis itu pernahkah kita melakukan. Dalam surat As-Saff dikatakan, sejelek-jeleknya manusia itu yang hanya bisa ngomong, yang hanya bisa nulis, tapi apa yang ditulisnya tidak tahu dan tidak dilakukan. Itu yang harus kita ingat ya. Jadi mohon doanya ibu bapak, ini adalah bukan sekolahnya Pia Saidia, tapi ini adalah sekolah masyarakat yang harus kita junjung tinggi, sekolah Islam dimanapun berada. Dan insya Allah sekali lagi kami sebagai pengurus yayasan, kebetulan saya sebagai kabid pendidikan yang bertanggung jawab terhadap seluruh proses pendidikan itu, saya tanggung jawab. Mungkin saja saya bukan tanggung jawab di dunia saja, tetapi di akhirat. Ya seperti itu. Titip anak-anak saya yang sekarang ini angkatan 4, kebetulan saya sudah tidak di sini lagi, tapi tetap sekalipun saya tugas kedinasan tidak di sini, tapi saya asli 100% orang Asaidia. Saya generasi keempat. Jadi buyut saya itu Haji Sain itu buyut saya. Saya generasi keempat. Ya, jadi tokohnya masih dekat Pak kalau dalam usul hadis seperti itu. Jadi insya Allah saya titip anak-anak, ketika ada yang melenceng-lenceng, genit-genit dan lain sebagainya Pak, tolong arahkan, titip. Kenapa? Karena ketika sudah ada di Pormi, itu adalah tanggung jawab Pormi. Kembali lagi ke ANTES Asaidia, tanggung jawab kami sendiri. Ada yang baik satu, belum tentu menjadi baik semua. Tapi ada yang jelek sedikit saja, gampang sekali ini menyebar berita-berita yang kurang bagus itu. Kenapa? Karena Asaidia ini berlabelkan sekolah Islam. Kebetulan ibu bapak ini pejabat di sini itu masih PLT Pak, Pak F. Ini adalah guru paling senior di sini itu. Ketika saya masih melang-langguannya di Bandung, beliau sudah ngajar di sini. Jadi ini senior saya. Ya, senior saya, dan oleh yayasan diangkat kemarin itu ketika pergantian beliau lah yang menjadi PLT. Kenapa belum didefinitifkan? Belum waktunya, nanti nunggu momen yang tepat. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ini dengan adanya PLT, sekalipun PLT, tapi tanggung jawab tetap saja seperti
kepala-sekolah yang bukan PLT, bupati juga PLT kok Pak ya, nggak apa-apa, tapi tetap berjalan. Insya Allah, mohon doanya sekali lagi dari ibu-ibu, bapak-bapak, dari kakak-kakak, dari adik-adik, mudah-mudahan ya PSI dia terus berkembang dan bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan kami bisa menjaga amanah dari masyarakat. Itu saja mungkin dari saya, karena tadi saya dengar hanya 5 menit, saya pun mungkin 5 menit ya, 5 menit atau lebih, nggak apa-apalah karena ibu memang di lebihan juga malah ada yang marah. Kalau marah ini disuruh pulang semuanya. Seperti itu Pak. Insya Allah sekali lagi saya doakan Formi tetap jaya. Amin. Yang butuh sekarang itu adalah anak muda kerja nyata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nggak naik ya. Iya Bu, iya Bu. Banyak sekali pengalaman serta istilahnya ilmu yang kita dapat petik dari apa yang telah disampaikan. Alhamdulillah banget ya, makasih. Nah, semoga apa yang kita tulis ini kan mengenai kepemimpinan. Semoga adik-adik semua serta kita semua di sini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Amin. Oh ya, mau ngomong kepemimpinan, tahu gak sih hal terkecil dari kepemimpinan itu? Gak tahu apa tuh? Nah, sebenarnya kepemimpinan itu yang terkecil itu dari keberanian. Berani. Harus berani berarti ya? Dulu saya pas SMP ikutan OSIS. Ya. Nah, OSIS itu jadi gimana ya? Posisi OSIS itu melatih kita kepemimpinan sejak dini. Kadang suka sibuk banget ya kalau misalnya kita ikutan OSIS tuh. Apa aja sih kegiatannya? Wah, dulu itu saya masuk ada LKS itu namanya, latihan dasar kepemimpinan siswa. Wah, dari SMP berarti saya dididik untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang selanjutnya. OSIS kepadanya Izazi Himazia, kami persilahkan ke depan. Ini wakil pemimpin kita nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati tim Formi 181 Jakarta, dan yang saya banggakan teman-teman tim karya tulis MTS SSIA. Perkenalkan, nama saya Izazi Nimazia. Saya adalah perwakilan dari OSIS MTS SSIA. Atas nama OSIS MTS SSIA, saya merasa bangga terhadap teman-teman dan tim penyusun karya tulis ini. Karena dengan adanya karya tulis ini akan menambah wawasan dan pengetahuan siswa-siswi MTS SSIA di bidang karya tulis, khususnya tentang sejarah Cianjur yang mungkin tidak banyak warga Cianjur tahu. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar Formi dan GMF yang telah memfasilitasi dan yang telah memberikan kesempatan kepada perwakilan dari siswa MTS SSIA. Saya ucapkan terima kasih juga kepada guru pembimbing, guru pendidik. Oh, ada acara apa Kak? Nah ini dia nih, acara inti dari acara ini. Acara inti kita tunggu-tunggu banget kan? Oh benar loh. Nah, iya. Acaranya itu adalah penyerahan karya tulis beserta piagam kepadanya Ibu Nila dan Bapak Nek. Silakan maju ke depan. Nila. Nila. Maaf, kepada Ibu Ella dan Pak Alek. Silakan maju ke depan untuk menerima penyerahan. Dari karya tulis yang keempat ini ada Syifa Nurul Qalbi, Hiraki Ashiri, dan Abiasa Wardani.
saat di tiba-tiba disuruh ke sekolah, bertemu kakak-kakak formi semua, kita juga bingung ada apa, dikira lomba, tapi ternyata kita menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah awalnya juga kita nggak tahu apa-apa gitu, dapat pengarahan dari pembimbing-pembimbing semua. Kita juga jadi tahu apa itu kepemimpinan di Cianjur yang awalnya kita nggak tahu. Terus selama menulis itu kesulitannya apa aja, Dek? Selama menulis kita juga kan gak semudah itu ya, kita harus berkunjung dulu ke sana sini buat dapetin informasi yang harus kita tulis. Terus waktu menulis itu enggak, itu ada salah satu teman kita yang terkena musibah, jadi kurang kompak gitu aja. Tapi kurang kompak ya. Berarti yang timnya ini berapa orang? Berempat. Nah ini kan yang ditulis salah satunya terkait sejarah juga ya, siapa pemimpin Arya Wiratanegara. Bisa dijelaskan sedikit siapa beliau itu? Setahu Siva, bupati pertama Cianjur Arya Wiratanegara itu awalnya beliau itu adalah seorang santri. Lalu beliau itu ditugaskan oleh ayahnya untuk mendirikan sebuah kerajaan yang berbentuk bupati. Beliau memulai semuanya sendiri. Beliau juga ada anak yang memiliki kepemimpinan yang sangat lebih dari anak-anak seumuran dia. Itu dituangkan di tulisan. Ada sumber-sumber yang diwawancarai atau ditanya siapa aja? Itu keturunan Pak Jaki. Paluki. Siapa beliau itu? Narasumber. Sejarawan Cianjur. Nah, itu dari keterangan beliau itu ditulis di situ ya. Ada di bukunya itu. Sama Kuncen dalam Cikundur. Makamnya beliau itu ya. Di mana itu letaknya? Di Cikalong. Oh, di Cikalong. Datang juga ke sana. Oh, datang ya. Wawancara sama Kuncennya itu ya. Suka dukanya apa aja? Selain tadi ya ada yang apa kecelakaan tadi ya? Iya, biasa kecelakaan. Terus kalau sukanya itu seneng dapat ilmu tambahan yang kita belum tahu, terus bisa bareng-bareng teman juga nambah wawasan aja. Waktunya berapa lama? Sekitar satu bulan ya, Ibu. Satu bulan satu dalam menulis bulan. Itu. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data baru ditulis. Baru ditulis. Kan ada tambahan dari adik? Enggak ada. Dari Bu pembimbingnya ya, Bu ya. Selaku pembimbing ya. Mungkin ada tambahan, Bu, yang bisa di mungkin dari kami pembimbing ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Formi yang telah memfasilitasi kami sehingga kita bisa membuat karya, yaitu karya tulis. Kami juga berterima kasih kepada siswa-siswi kami yang sudah mungkin lelah ya menulis dari sebulan. Kita melakukan observasi ke beberapa narasumber dari kita itu, pertama dari ke Cikalong ya, dari kekuncinya. Terus yang kedua itu kita ke sejarawan Cianjur yaitu Pak Luki, dan alhamdulillah kita mendapatkan beberapa informasi dari narasumber tersebut. Dan tambahan kita juga mengunjungi HWC, himpunan warga Cianjur, mengenai kepemimpinan ini ya, untuk menambah sumber ya. Jadi selama ini kan banyak yang belum tahu ya tentang sejarah Jawa Cianjur. Jawa Barat tahunya kan selama ini Raja Jawa Barat Prabu Siliwangi itu. Ternyata di Cianjur ada pemimpin. Ternyata itu juga masih keturunan dari Prabu Siliwangi. Dia itu keturunan Prabu Siliwangi. Iya, masih keturunan kerajaan itu setelah kami menggali informasinya setelah wawancara dan membaca buku-buku. Ini ada tambahan dari pihak sekolah, Pak. Mohon izin. Thank you.
Kisah baik biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin dari pihak sekolah ya, mewakili rekan-rekan yang ngebimbing kegiatan terjadinya KTI 4 ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang ini bukan kemarin, udah 4 tahun nih kerjasama ini, yang namanya karya tulis ilmiah yang sejak KTI 1 sampai KTI 4 ini. Yang pertama, ini adalah sebuah pembelajaran bagi saya selaku pimpinan, mungkin nantinya akan mendapatkan sebuah ide ya, bahwa sekolah kita ini belum ada tim literasi. Dengan adanya pembuatan karya ilmiah ini, tidak hanya anak yang dibutuhkan oleh kerjasama Kormi ini, tapi pembelajaran ini akan terus dijadikan program. Jadi kalau seandainya nanti pihak Kormi bekerja sama lagi ke depannya, kami sudah ada anaknya. Jadi udah tim itu udah siap gitu loh. Gak usah lagi milih-milih. Buatlah nanti para guru di kurikulum ya, guru bahasa Indonesia dengan bahasa yang lainnya, buat tim literasi. Jadi tidak hanya kegiatan karya tulis yang diberikan program oleh Pormi saja, tetapi mereka ini akan dibuatkan program kegiatan, dijadwalkan dalam bentuk pembuatan karya tulis. Tidak hanya itu saja, kata tadi kata Bu Ella itu ada pembuatan puisi, cerpen dan sebagainya gitu ya. Anak sudah terdidik, sudah terbiasa gitu ya. Nantinya ketika ada pengembangan tentang adanya KTISA ilmiah, itu sudah anak sudah siap itu. Saya keinginan seperti itu. Jadi memang belum, program belum jalan, memang belum ada. Jadi dengan adanya KTI ini sudah 4 kali kerjasama, saya ingin program itu tidak hanya kerjasama, terus berjalan dan dibuat program literasi namanya gitu. Itu yang saya harapkan seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin selanjutnya dari Pak Ketua Kormi. KTI 2 cuma yang terlibat KTI 3 sama 4 ini. Ya. Jadi saya baca saja semua itu sungguh kagum sekali. Makanya saya dulu memang berdoain seperti itu, kalau saya kan gurunya mereka dulu. Jadi saya memang doanya supaya mereka lebih sukses dari saya. Ternyata ya inilah udah terjawab. Jadi saya dengan Pormi ini benar-benar rasa lebih dari anak sendiri gitu. Kadang-kadang anak sendiri juga kayak mau kesini nih harus berantem dulu kan. Gak boleh mama pergi, gak boleh. Ini jaga mak, mama udah lansia. Nah, jadi sedangkan mereka gak ada mikirin, pasti dipikirin juga kesehatan saya kan. Makanya itulah saya bukan merasa mereka pernah murid saya, udah jadi seperti teman. Gak ada lagi. Benar-benar salut kalau semua anak bangsa bisa seperti mereka gitu, banyak melibatkan diri lah untuk sosial-sosial gitu ya. Saya sangat bangga dengan mereka. Untuk khususnya untuk Pormi gitu ya, ternyata nggak sia-sia gitu dulu, karena memang itulah doanya kan, anak harus lebih maju, lebih dari gurunya, dari orang tuanya. Jadi ternyata saya mendapatkan jawabannya di Pormi, di grup Pormi ini. Jadi saya bangga, mudah-mudahan untuk selanjutnya mereka bergenerasi lagi dari sekolah asal ya. Kami kan dulu asal SMP 181 ya. Tahun 83 ya, 83. Jadi saya dulu masih merasa seperti mereka gitu, karena pada saat itu kan saya masih lajang, masih anak gadis. Jadi pas saya menikah tahun 83, mereka lulus. Itu jadi saya bangga sekali lah pokoknya dengan Pormi ini menjalin tadi kasih itu. Kayaknya mereka ini benar gitu, bangga saya. Nah begitu juga dengan ya yang jadi atau mereka di sini menerima dengan senang hati, karena saya dengarnya di 181 nggak diterima ya dari sekolah asal. Ya mungkin itu berproses, kayaknya itu berproses, tapi akan tetap mencoba. Jadi saya
itulah. Jadi mungkin keberuntungan baru diduluin MTS. Hmm. Atas Masedia. Iya. Saya juga bangga dengan MTS ini dari Jakarta jauh-jauh ke sini. Iya. Tapi bisa benar-benar nyatu gitu ya. Ini paling lincah ini. Salah satunya. Jadi senang itulah. Salah dua apa? Jadi saya apalah ya? Saya berdoa sama Tuhan, mereka ini semoga terus berlanjut apa yang mereka lakukan ini untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ya, alhamdulillah. Ini ada pesan-pesan khusus, khususnya untuk adik-adik untuk, kita ini yang membuat karya tulis. Iya, ini untuk formikan tadi. Ya. Untuk anak-anakku ya, yang MTS, pembuat karya tulisnya 4. Aduh, bangga sekali. Melihat semua tampilannya, saya coba baca gitu, panjang sekali. Begitu, benar-benar saya terpesona gitu, membaca, ini kok saya nggak ada apa-apanya jadi. Anak-anak sekecil ini mampu gitu ya. Aduh, berjuang lah anak terus ya, semangat.